Sama orang Edan. Orang Edan, wong Edan kuwi bebas, guys. Ya, masuk. Masuk. Edler, jalan-jalan delok pantai nih, pidaan kaya ngopo keindahane, kaya ngopo pemandangane, indahnya kayak apa? Ayo ikuti laguku tidur. Nah, kayak keindahane pantai pidaan ngene, Dur. Iya dah. Di pantai Pidaan. Oh iya dah, pantai Pidaan. Oh iya dah, dulur. Pantainya sangat indah sekali ya, dulur. Tuh. Kayak pengunjungnya. Ini kalau kayak lu kita tau. Tuh. Pantainya papa indah, bener-bener indah. Ya kan? Sik, tak degpe iki arepan tongkatku ben ketok wujud asliku. Dulur, penampilanku koyo ngene lho, Dulur. Ora glowing blas. Lho, ya ta. Ayo jalan-jalan nginjak airnya, Dulur. Ora glowing aku mang ratus. Ya Allah, ya Robi. Kayak rupaku nek koyo ngene iki mau. Ora apa-apa itu, Dulur. Ya jenenge golek hiburan yang pantai. Karena dulu keindahan pantainya. Tuh. Nah, kayak saya tak ada nih dulu dan aku tekan ku dan kita pemandangannya kaya ngopo keindahannya kaya ngopo enggak kaya toh gitu di ayam dulu kewan neng banyu dulu kaya ngopo apa isine ya ampun kocak. Ya ya, tuh temanku tuh. Jalan-jalannya rada tengah dulur. Delok indahnya pantai Pidaan. Waktunya bergoyang-goyang. Sangat picin. Ya ampun, melihat mbaknya. Oke, mbaknya ketawa, guys. Kalau ayo kita lihat mbaknya kayak apa kesuaranya mbaknya yuk. Ya Allah, jalannya berbatuan. Jalannya kayak gini tuh banyak ibu-ibu, mbak-mbak entah cari apa itu, cari kerang kayaknya tidur. Eh mbak eh, gila apa mbak? Oh ranten. Oke. Ini kayak aku demi hiburan mbak, gaya konten aku. Oke, mbak-mbaknya pada gelek ranten, rumput laut tuh, Dur. Udah sekali pemandangannya tuh, Dur. Gue mbaknya gelek apa, guys? Akar melu golek enggak orang iso tuh, mbaknya. Kayak ombaknya. Saya itu sudah di situ tuh. Lagi asik berdua sama Mas Putra Gunung Bulu. Eh, hey, setuju lo, Mbak. Alon-alon aja lo. Ini Mbak, eh.
Mbak Igu, yuk ngerti aku isin tau gak ya. Jangan pokoknya koyo ngono kae. Isin Mbak ya kae. Halo guys ki isin ngono kae. Mbak ya kesenyum ketawa pokoknya. Aduh, aduh. Katanya cari anu rumput laut katanya Mbak. Aku di arti saya apa tuh Mbak? Gak tahu. Oh, gak tahu katanya Dulur. Tuh. Tuh. Mbaknya malu, guys. Mbaknya malu, guys. Katanya cari rumput laut. Oh. Ayo, mentas apa? Mbak itu rambutnya ngempet guyu. Mbaknya sedih. Ngerti nih, Mbak kuning-kuning. Oke. Iya si kuning-kuning Mbak. Cek Cinda. Kayak kerang Mbak tadi tahu ya. Ini Pak E, kerang cilik-cilik. Mbaknya pada melarikan diri. Eh, naik dulu dulu Mbak. Naran-naran. Thank you. Sekarang kita ini masih di tuwek Mbak sing menunggu kan. Yeah. Sing kuning-kuning kan nomu. Dikrawu ini no Mbak, naik seranu. Enggak sih. Kan nanti dialup-alupi banyu anget, gitu terus dikrawu. Mantap ya. Tapi kalau aku mau tewel, kan? Nah, gue tewel lebih enak, Mbak. Tapi dikai sayur yang ku kontrol, kayak tinggal lombok, nah, dengar ini apa momok. Iya, enak kayaknya. Oh, ini mas yang kuning ini? Iya, betul. Sampean aslinya ngendi Mbak? Sampean? Ngendi? Ngendi lho aku ngode kulan kakangane Wiji. Ngode iya kakangane Wiji. Ngode kulan aku rung. Lah iya. Lah Mbak, apa ini Mbak? Asli kan ngode kulan. Bukan seperti ini toh. Iki gemudi wombo iki jenenge apa guys? Kok mekar sakmen iki? Lho iki. Iki apa jenenge Mbak? Oh dopo guys, ini kita jenengi dopo ternyata. Dopo yo gunanya dopo yo, tapi dimakan. Iki di saya apa di mamtah mbak sini di dopo ini. Oh di sayur. Mbak guys setengah isin setengah malu melihat wajah Anisah yang sangat glowing. Enak ya Mbak ini Mbak. Iki enak ya? Enak Mas, mesti onsen enak. Iki jere enak kan? Mbak Enggu. Wes ora betah ngempet Mbak ternyata melihat Anisa yang sangat cantik dan glowing. Glowing jerene. Ya ampun. Mbak ora betah ngempet. Iki enak to Mbak Anti Maem. Tenan. Ternyata enak, guys. Apa mas jenenge, Mbak? Dopo, Mas. Dopo. Dopo. Dopo jenenge. Agrak. Ini namanya ranten. Oh, kayak ranten dulu ya. Jenenge ranten dulu Mbak ya. Halo, Mbak Maria. Halo juga. Sing oh, kuwi anu kuwi. Kewan apa jenenge? Derajat Mas kuwi.
beracun ya mas? Beracun tapi enak dimakan weh. Kok anu nih kok beracun loro mas? Oke sandal kok mengin gitu yo? Sandal aku nang ngendi? Nenek, kewan apa jeneng iki mang arek-arek iki? Sandal aku nang ngendi? Ayo ngono mang, kae. Tuh. Pantainya nek. Jemput di. Oh, engko anu pelabangan, Mbak. Leng ku ndi ta? Leng-leng ngoten niku. Oh. Oh, iki anu, Mbak. Apa jenenge? Kewan derajak nang arek-arek iki, Mbak. Neng enak iyo kaya duri. Wah, jauh tau dia kata tu. Dia terus dia saya ngeleng ngono terus le anu le randang diobati. Ya, apa bahaya berarti? Nganggo truto. Cebiret. Anu, ke atas karo uyah. Ya, nah jalan itu deh. Nah berarti mangan watu golong-golong iku. Iku yuk kita yuk kerbau mah, Mbak. Iya. Nah sini kan iki jerone enak telure. Telur kaya kuningan nang kae. Enak dimangan. Iya lek ngene iki, Mas. Tak video ora apa-apa, Mas? Lah iya. Lek ngerti rupaku lek padha mlayu dhewe. Eh, telur pantainya wis mulai pasang airnya kelihatannya. Ayo minggir ya, anu, Mbak. Kita kaya pasang gitu, ya. Heeh. Mas. Pantainya kelihatannya udah mau pasang, kita menepi tidur. Ternyata pada melarikan diri, ngerti? Ngerti anu awake dhewe macak wariyae pada anu pada mlayu isin karo guyu. Wow. Anginnya sangat semilir sampai enggak glowing sama sekali kepanasan aku dulur. Iki kewan apa itu dulu ya? Ini ki, kewan apa jenenge? Sama yang ngerti perang ini kewan apa? Aku rupa tak paham aku. Tapi kok ada anunya ya? Ada isinya di dalamnya. Apa yang ini dulu aku tak minggir di sek. Oke. Bayu ini saya gede kayak aku wedi lah dulur. Nah, cukup sekian ya dulur video suka aku. Jangan lupa dibantu, di subscribe, di like dan di komen ya dulur.